perasaannya ini. Nah ini jangan sampai longgar. Kalau longgar anu taktiknya ada, bahannya nanti melober pak. Kalau ada rongganya, posisi harus ngeplak sampai rapet gitu. Kan? Terus ini mulai? Sampai sekuat itu. Terus ditekan di bawah itu mas. Tekan ke bawah ya. Duduk aja pak kalau kan pak. Duduk. Nah itu aja kayak nyemplo ya, kayak numpak motor gitu ya. Sudah cukup itu, cukup ya. Tapi kayak ini nih karena dipermesukan lagi kayak gini. Jadi bahannya kita masukkan satu aja cukup, tambah satu lagi, tambah satu pak ya, masukkan kan. Ini gagang pisau dari plastik. Kebetulan ini plastiknya dari limbah bekas plastik sak rafia aqua glass yang kita olah lalu kita cacah. Kita masukkan ke mesin, proses pemanasan dengan energi gas. Lalu bahan pisaunya ini kita masukkan ke sini untuk dicetak, lalu dipres jadi seperti ini. Coba sekali lagi pak ya. Kita coba sekali lagi ini pisaunya. Kita masukkan ini biar pas. Persennya pas dud, dikati persennya pas. Kalau nanti miring gagal, posisi besoknya nggak lurus. Oh, harus dipegang. Nah, ini kita putar. Jangan sampai ada rongga, karena kalau ada rongga nanti plastik yang panas bisa belepotan kemana-mana. Profesional. Ini harus kencang ya. Biasa pak. Lalu ini YouTuber. Kita masukkan plastiknya, plastik olahan. Sudah masuk. Lalu ini ditekan. Tekan sudah. Ini masnya ini sebagai quality control. Kita tekan. Lalu ini biar ke bawah kita dudui. Ya itu bunyi pemanas dari plastik. Tunggu berapa menit ini kira-kira? Ini kok masih bisa turun lagi? Ya berarti belum turun. Kok kendur masih enggak? Coba, nah kendur berarti nanti kosong pak. Coba dibuka dulu saja. Terlalu encer. Kok terlalu encer coba dibuka pak nanti. Buka ya. Takutnya terlalu encer malah dia bingkong gitu anunya. Lebih hasil dari nanti lembek. Nah, itu anu itu disobek itu belum. Kalau terdengar kretek-kretek itu hasilnya tidak normal ya. Artinya masih ada rongga-rongga, ada oksigen yang itu. Makanya kalau pas cek gitu, berarti kita, oh ini gak jadi. Itu harus bersih ya? Iya, harus bersih karena membandel pak. Pasti. Ada yang keras, dia menghambat, atau kolesterol pak. Namanya kalau dari yang darah berarti kolesterol, malah bahaya gitu loh. Makanya harus lancar. Coba lagi yuk.
ini tek-tek malah ojo sih. Tuh. Tapi yang gue insting, bahwa oh ini sudah penuh. Makanya harus yang megang, harus memang terus-terusan. Jadi posisi penuh di cetakan gagang. Pengalaman ya, Pak ya. Iya. Instingnya harus main. Panas kurang itu panas. Nah, kan? Iya, karena ini aja masih apa namanya ini terlalu lama. Apa nih? Kematangan ya? Ya. Panasnya tadi menekannya terlalu lama, akhirnya menyet. Jadi makanya pakai insting berapa detik, berapa itu harus kita punya insting. Ini kenceng ya, Pak ya? Iya. Kenceng ya? Iya. Sama anu, sama kuahnya sama anu, cor aluminium. Kuat sama kuat. Mana sih aluminium terus modelnya dicor gini juga sama ya? Cuma di cetakannya kan aluminium dibakar. Misalnya ini minyak digodok gini sama ini. Cor. Ya aku kok tidak guling ini. Ya wis ditatai. Bahannya sembarangan. Nah itu loh kita kadang terkendala oleh para pedagang yang minta cepat penting murah. Campur-campur, tapi dengan misal beli benih atom yang merah kuning hijau tergantung dengan warna. Di Kudus ada tuh yang jual? Ada ya. Misal ada pisau yang bagus, kepengen warna-warni untuk meleki kan begitu. Itu kan kecil banget ya. Ini kan repotnya dia harus memanaskan sekian ini baru leleh dan hanya mungkin jadi 2 gajang memanaskan lagi 3 burung ini. Jauh waktu itu kan yang membuat anu ya mahasiswa ya. Maksudnya dia yang penting bisa punya, bisa untuk membuat gajang bukan untuk produksi ya. Kalau ini kan produksi, artinya kita menghitung juga satu hari dapat berapa. Kalau dulu kan yang penting cair bisa berjalan. Soal efisien waktu tidak dihitung. Nah ini waktunya sebenarnya bisa dihitung. Jadi kalau yang mana kau tamu nih? Sampai dok enak apa sih? Cenok. Kau tak ada cuma. Iya. Kenapa kok? Aja telepon nane, buangnya, kanggo telepon. Yo, ada yang ada ya. Kepanas. Dok langit ya. Heeh. Heeh, terlalu lama kalau kita anu kan dia kebakar terus akan semakin lancar, semakin lancar. Kalau terlalu lama kan kan semakin lancar. Itu proses waktu itu penting juga. Artinya butuh berapa detik kah dia untuk mencairkan, termasuk di matrasnya itu berapa detik kah gitu loh.